Selamat sore Pak Ketua. Oh ya gitu. Jadi menjelang hari ulang tahun ke-99 Forma Esa, tentunya kita ada persiapan untuk ke situ mungkin Pak. Iya. Carlo Teu sebagai ketua harian dari pengurus besar Forma Esa bisa menceritakan hal-hal yang kita sudah bicarakan tadi. Oh ya, hari ini memang sengaja kita adakan pertemuan untuk kita memastikan bahwa PB Forma Esa yang baru sudah betul-betul establish, dan kita sudah kesimpulkan masih banyak juga pengurus-pengurus Pemprov yang lama yang perlu kita aktualisasikan lagi, termasuk nanti bagaimana seluruh anggota itu terregistrasi, sehingga kita akan bicara masalah hak dan kewajiban di sana. Kemudian yang kedua terkait dengan ulang tahun PB Forma Esa ke-99 tahun ini, kita ketua umum sudah memutuskan untuk kita lakukan di tempatnya Bu Yolanda. Nah, nanti kalau ada pengembangan di sana itu yang kita bicarakan, dan saya kira rencananya sudah sesuai dengan progres kita. Tinggal kita laksanakan pada tanggal 20 nanti. Ada beberapa cabang olahraga yang aku di sana. Dan yang paling penting juga itu adalah bagaimana organisasi ini bisa berjalan, dan bagaimana hubungannya juga dengan yayasan agar kita selesaikan secara governance-nya jalan, sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan yang kita tidak selesaikan. Ya, saya berharap sih bahwa apa yang sudah kita bicarakan ini bisa jalan sesuai dengan arahan Pak Ketua Umum kita, bahwa organisasi ini adalah organisasi olahraga yang tentunya dilandasi dengan kekeluargaan. Oke, tinggal itu aja. Ya. Sementara ini didampingi oleh... Oh iya, ini di pengurus-pengurus juga ada di sini, ada sekretaris, ada kepala bidang-kepala bidang mungkin, bagaimana teknis untuk kita mau konsolidasi organisasi, itu ada bidang organisasi, silakan. Mungkin ada yang mungkin disampaikan. Bidang organisasi. Ya, terima kasih Pak Jenderal, Ketua Harian Pak Carlo Teu. Kami memang dikumpul di sini, saya di bidang organisasi, jadi intinya kami akan mulai merevitalisasi organisasi Forma Esa untuk seluruh Indonesia, yang mendata lagi untuk beberapa pengurus daerah yang selama ini belum sempat untuk membuat kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas ini kita kemudian menghidupkan lagi. Kita mulai-mulai yang seperti kita tahu, kita sudah ada pengurus Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Bali, Surabaya, Bandung, dan ya di Jawa Barat, Bandung. Nah, ini kita akan merevitalisasi lagi, tapi tidak menutup kemungkinan juga pemprov-pemprov yang dulu belum sempat terbentuk itu juga kita akan tetap untuk membentuk itu. Seperti contohnya ada beberapa provinsi itu Papua minat untuk membuat suatu perkumpulan olahraga Forma Esa juga di sana. Nah, kita tahu juga di sana banyak bibit-bibit olahraga di daerah Papua. Nah, itu salah satu untuk kita untuk merevitalisasi. Kalau menurut Pak Ketua Harian mengatakan bahwa itu kita harus revitalisasi. Tetapi kita tidak hanya sebatas menghidupkan lagi Pemprov yang sudah ada dulu atau yang baru masuk sekarang ini yang sudah berminat, tetapi kita juga akan coba masuk melalui pengembangan lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, itu melalui cabang olahraga, kalau kita sebut OIKO. Jadi misalnya saja mungkin dia tidak ada pengurus besar untuk suatu Forma Esa provinsi, tetapi dia punya beberapa atlet yang luar biasa. Nah, kita masuk dari situ. Nah, kalau menurut arahan tadi dari Ketua Harian itu penyegaran, dan saya kira itu juga luar biasa terobosannya. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting sudah ada saja pengurus di situ, atletnya ada, olahraganya berkembang, kita mulai dari situ. Jadi itu salah satu yang kita ingin. Bidang kekeluargaan, jadi di selain olahraga kita juga membina
kekeluargaan. Nah, seperti itu. Apa bentuknya? Nah, ini ada ketua bidangnya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Seperti kita ketahui bahwa Forum ESA adalah suatu organisasi olahraga yang sesuai dengan arti Maesa adalah menjadi satu. Oleh sebab itu, dasar daripada organisasi ini adalah kekeluargaan. Karena kita merasa bahwa kita satu keluarga dari Sulawesi Utara, di mana kita berada di luar Sulawesi Utara, kita adalah satu keluarga. Sehingga dibutuhkanlah atau dibentuklah suatu bidang yang di mana saya saat ini menjadi ketua bidang, yaitu bidang kekeluargaan dan umum. Nah, disinilah kita menyelenggarakan acara-acara yang berkaitan dengan kekeluargaan seperti Natal, Pasca, dan Lebaran, dan ada beberapa lagi acara-acara yang pada saat mendadak itu ada kita dapat laksanakan. Nah, begitu juga untuk kekeluargaan seperti ulang tahun, mengirim kembang, atau menyatakan belasungkawa. Nah, itu semua ada di dalam kegiatannya, ada di dalam bidang saya. Saya pikir, dan umum. Jadi, semua yang tidak dilaksanakan oleh bidang-bidang lain, itu dapat kita laksanakan. Dan bidang kekeluargaan dan umum ini selalu mensupport atau dapat mensupport apabila dibutuhkan oleh bidang-bidang lain ya, untuk ke acara-acaranya. Saya kira sedemikianlah sampai bidang kita itu. Oke. Ya, ya. Oke. Ketua, silakan. Ketua satu. Apa yang perlu disampaikan? Oh ya. Ini kan sambung-sambung. Terima kasih. Jadi dari pandangan saya di Ketua Satu, tentu melihat program-program nanti acara yang akan kita laksanakan itu harus disupport dengan finansial dan tenaga ya, yang paling utama. Jadi bagaimana nanti saya berkomunikasi mencari sponsor untuk supaya tercapai semua acara yang akan kita laksanakan. Saya selalu berfokus di situ karena job description-nya saya ya di situ. Ketua satu membawahi ya. Keuangan dan dana dan organisasi. Iya. Ya. Saya rasa cukup sampai situ dari saya. Terima kasih. Ya, kembali. Ya, selamat siang. Saya Stendis dari kesekjenan PB Forma ESA. Dan terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja kesekretariatan itu akan mendukung penuh setiap kegiatan baik dari OIKO maupun dari bidang-bidang PB Forma ESA. Dan sampai saat ini seluruh surat keputusan SK dari OIKO maupun bidang-bidang kepengurusan itu semuanya sudah lengkap dan kita semua menjalankan sesuai dengan target yang akan kita canangkan dan akan kita capai. Dan sampai saat ini sudah ada 9 OIKO dari Forma ESA tersebut yang sudah dilantik, dan termasuk juga ada satu Pengprov, yaitu Pengprov Sulut, yang sudah dilantik pada bulan Desember tanggal 2 tahun 2022 lalu. Dan kemudian untuk melanjutkan dan mendukung semua kegiatan, kesekretariatan juga akan melakukan database pendataan mengenai OIKO, Pengprov, dan kemudian nama-nama atlet dari Kawanua. Selain itu juga kita akan segera mengaktifkan website PB Forma ESA yang berisi segala kegiatan yang terhubung dengan itu semua. Dokumentasi yang lengkap juga kita miliki sehingga akan memudahkan bagi siapapun untuk mengakses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Saya rasa demikian.
Dan satu lagi, mohon maaf, untuk akte pendirian Badan Hukum Maesa juga sedang dalam proses. Kita akan segera menyelesaikannya sehingga akan bisa diumumkan tepat pada waktunya di bulan depan atau di bulan April atau di akhir Maret ini. Terima kasih.